Cina diamuk fansnya sendiri. Statement Branko Ivankovic semakin buat marah fans Cina. Branko Ivankovic sebut Cina bisa raih poin ketika hadapi Indonesia. Pelatih Branko Ivankovic diminta mundur setelah Cina meraih hasil buruk di dua laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina terpuruk di posisi juru kunci klasemen grup C tanpa poin. Ini karena tim negeri tirai bambu selalu kalah di dua laga awal. Di laga pertama, Cina kalah telak 0-7 dari Jepang. Kekalahan kembali diderita Cina dengan skor 1-2 saat menjamu Arab Saudi yang bermain dengan 10 orang nyaris sepanjang pertandingan. Dilansir dari The Standard, rentetan hasil buruk ini mengancam posisi Ivankovic. Desakan kepada Ivankovic untuk mundur dari jabatannya bermunculan walau tercatat belum sampai 7 bulan melatih Cina. Ivankovic jadi target kemarahan fans Cina di media sosial Weibo. Dengan memakai hashtag sepak bola Cina, seruan Ivankovic untuk mundur dan sepak bola Cina diklaim tidak punya harapan bersamanya ramai di media sosial. Seruan itu juga berkaca pada hasil yang diraih Cina selama ditukangi Ivankovic. Pelatih yang menggantikan posisi Alexander Jankovic itu hanya meraih 1 kemenangan, 2 kali imbang, dan menelan 3 kekalahan. Saat ditanya terkait masa depannya, Ivankovic menegaskan pertanyaan itu seharusnya tidak ditanyakan kepada dirinya. Namun Ivankovic menuturkan bahwa dirinya akan memberikan poin penuh saat bersua Indonesia nanti. Ini bisa dikatakan bahwa Ivankovic tak bisa melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Sudah jauh berbeda dibanding timnas Cina saat ini. Bahkan Ivankovic masih menyebut Indonesia paling lemah di grup. Meski saat ini Cina yang lebih terpuruk setelah kalah 2 kali secara beruntun. Apalagi saat laga kedua, Cina tak mampu mengalahkan Arab Saudi meski bermain melawan 10 orang pemain setelah salah satu pemain Arab melakukan pelanggaran keras. Dia menyebut bisa meraih poin saat hadapi Indonesia saja. Pelatih Cina itu langsung diamuk fansnya sendiri karena tak pernah berkaca pada kejadian yang sudah terjadi. Cina menjadi negara dengan kekalahan di dua laga awal yang membuat malu negara kedua terbesar di dunia itu. Cina harus mengakui bahwa level mereka terendah di grup C. Dibantai habis Jepang dan dikalahkan Arab Saudi, tentu membuat Cina menjadi peringkat terbawah di grup C. Hal ini membuat supporter mereka sangat geram. Sebelumnya, mereka menganggap Indonesia cuma aib grup C. Saking sok kerasnya, Federasi Sepak Bola Cina memilih stadion terjauh untuk kerjai Indonesia. Namun supporter mereka tahu bahwa level Indonesia bukan tandingan Cina lagi. Mereka pesimis bisa melawan Indonesia setelah melihat hasil Indonesia melawan dua negara kuat. Bahkan pelatih Jepang menyebut, Cina yang seharusnya peringkat terbawah FIFA. Mereka tak menunjukkan level yang lebih tinggi dari Indonesia. Pandit sepak bola Cina juga menilai bahwa Cina bisa jadi aib terburuk di kualifikasi Piala Dunia. Tentu, hal ini terjadi melihat gampangnya peserta grup C membobol gawang Cina.